jaga citra daya, akhlak beget, budak apa bersopan, baje pakaian beget, tupiang yang tak berlebok, minder kurus lah, enggak berani. Hai harla, nak pakai tupiang. Jadi dia minder tu mengenarlah. Kamu balik. Nah kan, orang yang berpakaian sopan, orang yang dibanggakan, orang punya karisma, orang tertentu, yang boleh dibanggakan. Jadi berdaya baik lagi si jahe. Si jahe bangga dengan maksiat, bangga dengan untung. Ya agak-agak yang darah bangga dengan bagi pas salah bangga. Yang lagi bangga hati yang beri huay asyik tak ingat hati yang nak katakan hati yang dan dia untuk buka hati kata buka hati saya kalau tak ekspos masalah hati asyik yang pergi nanti kok bro yang dia tak perlu tapi makanan pergi makanan buburi dia makan kan tak bekerja tu kan dia puji dia bangki ikut bangki mana bangki binatang lain tak perlu tu nya cukup cinta maka tu bukan hadis ad-dunya ifatus paman talaba bahwa kan itu dunia bagaikan bangkai kalau orang hidup semata-mata untuk mencari kemegahan dunia maka dia itu anjing hinang kalau gak berarti anjing pendoyan bangkai bahkan bangga dia dalam memakai bangkai dibeli-beli kirim terpedungan lampingan ke ate wala nyen melupuh-lupuh apa-apa aja dia bangga aja dengan hasil-hasil lain bangga mudah aja kenapa juga kiri kering yang udah sosok kerja kiri sosok seilu bentuk sosok seilu pas orang mini ya kan tapi ada ya yang kecil bekna warna yang jilbab musuh mau lompong beda boleh pakaian yang sopan kan jaga karisma dan jati diri wanita sebagai seorang putri sebagai seorang ratu memang harus terjaga dengan baik. Jadi casing ratu beda dengan casing wanita-wanita cembel. Harlan wati beda kan? Jadi nyurina yang pakai apa Harlan ya? Jadi bangga dengan pakai penyadang. Bangga dengan pakai kebuang juga bangga salah jadi dan sebagai santri dan santriwati merupakan suri teladan bagi masyarakat lakukan dakwah hal berikala dengan ibu tertarik buku berdigit aja waktu itu lain Tunggu Tuhayal Arifah Ariful Mahaya kan orang benar-benar mengerti hakikat kehidupan walaupun dia udah mati beda, memang beda jadi gue tertarik dari kerapian, dari sikap sopan santun,
Motek aduk bawa teh jamaah, ya ke jamaah, ya masjid, ya menasa, kan? Jadi dakwah hal afsal milisan yang makal. Dakwah sebuah suasana yang kita tampilkan kepada orang lain lebih mantap daripada kita berbicara, sedangkan pembicaraan kita tidak kita wujudkan dalam alam kenyataan.